lagi di Kim Official ya teman-teman. Kali ini kita akan menyetek Myanmar teman-teman. Ini hasil stekan saya. Ini hanya berapa hari ya teman-teman, kurang lebih ini 1 mingguan teman-teman. Akarnya sudah banyak sekali. Teman-teman bisa lihat akarnya sudah banyak sekali ya. Nih. Tapi saya kurang tahu nama jenis-jenisnya teman-teman ya. Ini saya ada sekitar 30 jenis teman-teman. Saya dikasih dari Lampung, dikasih sama teman ya. Seperti ini, 30 jenis saya dikasih. Ini akarnya sudah banyak sekali teman-teman. Ini hanya butuh berapa hari ya, kurang lebih 1 minggu teman-teman, akarnya udah keluar, udah banyak akarnya, sudah seger, sudah bisa kita jual teman-teman ya. Myanmarnya yang paling saya suka teman-teman, ini teman-teman, Myanmar ini yang paling saya suka, sangat cantik bentuknya ya teman-teman. Ini teman-teman, itu masih banyak juga ya teman-teman. Di situ ya. Masih banyak. Tapi saya masih menggunakan handphone teman-teman, jadi videonya tidak lebar ya, kecil videonya. Oke teman-teman, langsung saja ya kita coba menyetek Myanmar teman-teman. Sangat mudah teman-teman. Saya hanya menggunakan ini teman-teman, gunting. Soalnya kalau Myanmar ini teman-teman cepat hidup ya teman-teman ya. Kita potong aja, kita tanam, hidup, tergantung media yang kita pakai teman-teman. Kalau saya medianya ini, saya menggunakan media kompos ya, dari kebun sawit. Kompos, jadi dia selalu lembab gitu teman-teman. Sangat bagus. Jika teman-teman ada itu deket lahan sawit, tanahnya itu bagus teman-teman ya. Oke teman-teman, langsung saja ya teman-teman, kita mengambil itu dahan-dahan Myanmar yang ingin kita stek. Oke, langsung saja. Ini ya teman-teman Myanmar-nya. Ini sudah saya potong-potong teman-teman, sudah saya stek, sudah saya tanamin. Tinggal kecil-kecil dia, tinggal ini lagi. Ini saya cuman berapa hari ya teman-teman, kurang lebih 4 hari teman-teman. Ini sudah akarnya sudah banyak nih, kelihatan sudah banyak nih akarnya. Oke, kita coba, kita praktekkan teman-teman. Ini ya, kita potong 1. Kita coba 2 ya teman, kita ambil 2 stek. Ini kayaknya sudah besar. Oke teman, seperti ini teman, cuman saya gunting, nanti langsung kita tanam. Oke, kita lihat media yang saya pakai ya teman-teman. Let's go. Oke teman-teman, ini teman-teman ya, yang sudah saya tanam kemarin. Ini saya tanam teman-teman kemarin, di sini banyak, tapi sudah saya pindahin. Jadi ini baru 1 harian. Ada juga yang sudah 3 hari, 4 harian. Mana ya, kita coba ya, kita cek nanti kita tanam. Kita cek dulu yang 3 harian ini apa. Coba kita lihat, ini tanahnya sangat bagus teman-teman, seperti ini tanahnya, makanya dia cepat hidupnya teman-teman. Tanahnya sangat lembut. Ini ya teman-teman, ini hanya 3 hari apa 4 hari teman-teman, akarnya sudah panjang, sudah panjang sekali. Ini sudah positif hidup ya, ini sudah berani kita jual kalau hidup kayak gini ya teman-teman.
bagus. Oke, kita ambil lagi ya. Kemarin di sini saya banyak tanamnya. Nah, ini kecil. Akarnya kecil. Belum itu dia akarnya. Ini kita taruh sini. Kita coba lagi, kita cabut. Nah, ini teman-teman. Kalau Miyama ini sangat mudah hidup ya, teman-teman. Ini ya. Ini bisa teman-teman lihat akarnya. Sangat banyak akarnya, teman. Ini udah positif hidup. Tinggal kita masukin dalam polybed atau pot. Ini sepertinya udah lama juga. Nah, ini. Ini teman ya, kita panen dulu tuh. Kita panen, nanti kita tanam lagi. Wih, ini banyak sekali teman-teman. Ini sangat banyak. Saya ini awalnya di itu ya teman, dikirimin sama teman orang Lampung. Ini akarnya sangat banyak. Ini. Ini kayaknya baru kemarin loh. Masih sudah ada. Udah teman-teman, udah ada akarnya teman-teman. Perasaan baru kemarin teman-teman. Bener kah ini? Oh, ini yang kemarin teman-teman ya. Ini yang kemarin. Kalau yang ini sudah ada 3 hari 4 harian ya. Kalau ini yang kemarin. Ini cuma kita ini aja, tusukin ke dalam aja teman-teman. Seperti ini. Tusukin aja. Soalnya tanahnya ini bagus teman-teman. Tanahnya itu subur, jadi dia cepat hidupnya. Kemarin sudah saya panen soalnya. Oke. Mudah kan teman-teman, tinggal dicucuk aja teman-teman. Ini kalau saya ya, dengan tanah media ini teman-teman, ini 3 hari aja udah keluar ya teman-teman. Karena emang bagus tanahnya ini teman-teman. Kalau saya bilang ini gambut teman-teman. Kompos. Tapi saya belum pernah loh pakai sekam ya. Ini teman-teman hasil panen kita. Panen Miyama kita. Oke teman-teman, ini teman-teman. Sangat indah ya. Cek akar-akarnya teman-teman, akar-akarnya sudah banyak sekali. Kalau seperti ini biasanya saya jual 15.000 ya teman-teman. Soalnya dia sudah hidup. Sudah banyak akarnya, dijamin hidup ya. Sudah dijamin hidup. Tapi sementara ini nggak saya jual sih, teman-teman, masih dikit. Banyak sih yang nanya, tapi belum saya jual. Di sini ada juga teman-teman saya. Ini cuma ditancepin, ini langsung hidup. Ya, enak itu menanam Miyama teman-teman. Dia satu dahan aja teman bisa jadi banyak ya. Ini baru kemarin saya tanam. Oke teman-teman, bisa lihat juga ini kok saya tanam di hidup ya. Ini paling cantik, gak tau namanya.
Tapi saya belum pengalaman banget teman-teman tentang ngetek tanaman liana ya. Biasanya kalau teman-teman yang lain itu dari daun dia bisa, tapi saya belum pernah dari daun. Tapi besok kita akan mencoba ngetek dari daun, semoga besok bisa berhasil. Oke teman, ini hasil panenan kita ya teman-teman. Oke, sekian dulu video kali ini teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton video ini tentang Miyama teman-teman ya, tentang Miyama yang cantik. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman.